Seorang ibu pengendara motor mengalami kecelakaan terlindas truk di jembatan Kaliketek Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro pada Rabu 15 Maret 2023 siang. Kecelakaan bermula saat pemotor bernama Sri Rahayu warga Kecamatan Bojonegoro mengendarai motor Beat Nopol S3437 AAF dari arah utara berusaha mendahului truk box Nopol S8340 AE yang dikemudikan oleh Suroso. Saat bersamaan juga terdapat truk bak muatan material Nopol W8636DX yang juga melaju searah ingin mendahului. Menurut Kanit Penegakan Hukum atau Gakum Satlantas Polres Bojonegoro, Ibda Imam Wahyudi menjelaskan, sebelum terjadi kecelakaan dari arah berlawanan terdapat kendaraan, namun kendaraan tersebut sudah berhenti. Kemudian truk muat material kaget jika ada kendaraan di depannya sehingga banting setir ke kiri dan menjepit pemotor dengan truk bak itu. Akibat tersenggol truk yang hendak menyalip itu, pemotor warga Kecamatan Kota Bojonegoro itu tersungkur hingga masuk ke bawah truk dan mengalami luka berat. Korban langsung dilarikan ke RSUD Sosodoro Jati Kusumo untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat sampai di rumah sakit, pemotor tersebut telah meninggal dunia.